Saiful Hidayat secara spontan selaku Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi jemput bola dengan mendorong kerjasama untuk pendidikan politik kaderisasi terkait dengan e-learning dari KPK untuk membangun kesadaran anti korupsi. Di situ nanti ada sertifikasi yang diberikan secara elektronik, dan itulah yang nanti akan dipakai untuk penyempurnaan terhadap rekrutmen caleg dari PD Perjuangan. Semua harus mengikuti e-learning yang diadakan oleh KPK. Bang, tadi kan dalam sambutannya Bang Astur bilang penandaan pemilu KDIP ini gotong royong basisnya, tidak ada mahar dua di sana dan siap diadu sistemik dengan partai lain. Ini maksudnya gimana? Ya, karena kontestasi ini kan bukan hanya elektoral popularitas orang per orang, tapi kontestasi ini juga bersifat sistemik. Karena PD Perjuangan terus membangun sistem rekrutmen struktur partai, kemudian calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, semua melalui tahap-tahap psikotes, melalui sekolah partai. Tetapi tetap saja ada yang menyalahgunakan kekuasaan. Nah, di dalam pilkada kami mengambil langkah terobosan untuk mengedepankan strategi gotong royong. Ketika partai mengusulkan pasangan calon, maka seluruh elemen partai wajib bergotong royong sehingga beban biaya yang ditanggung oleh calon itu bisa dikurangi secara drastis dengan kerja gotong royong itu. Karena itulah kebijakan DPP partai ini kan juga bisa dilakukan suatu audit dengan melakukan perbandingan dengan partai politik lain. Disitulah kami meyakini bahwa dalam konteks mahar politik tidak pernah ada mahar kepada partai. Yang ada adalah dana gotong royong, tetapi jumlah yang diberikan oleh seluruh kader partai jauh lebih banyak daripada yang dikeluarkan oleh calon.